Nabila Gita. Tadi tuh aku ngambil tema BLFM. Kenapa aku ambil tema kayak gini? Karena mungkin semua perempuan di Indonesia banyak banget ragam-ragamnya, apalagi ada sekarang banyak banget yang pakai hijab juga. Terus kayak gimana ya, pokoknya semua wanita itu bisa cantik apapun yang dia pakai, apapun yang dia gunakan saat ini, pokoknya iya, pokoknya semuanya bisa kelihatan cantik, feminim, elegan. Aku tadi ngeluarin 5 koleksi. Aku ngambil bahan brokat dicampur sile sama sifon gitu, sama aku kayak layer, aku ngambil model layer-layer gitu. Terus sama ada tambahan payet-payet supaya terlihat anggun dan lebih elegan. Kalau aku sekarang lagi kuliah di Esmod, kebetulan juga baru semester 2 baru masuk ya. Iya, terus didorong, dikasih semangat juga sama keluarga, sama mama, sama papa, buat desainer-desainer muda, apalagi kayak aku yang baru keluarin brand juga. Semangat aja, pede, optimis, pokoknya apa ya, yakin sama desainnya, ya berikan yang terbaik itu pasti.